Bangun pagi ke sekolah, siang langsung pulang ke rumah. Salim dan peluk mama papa. Sore ku belajar, besok ujian ku nilai A. Membuat pelangi. Wah, akhirnya kita bisa naik sepeda di taman. Iya, aku kira hujan tidak akan berhenti. Setelah hujan, udaranya terasa segar dan sejuk sekali ya. Betul, enak sekali tidak terasa panas. Wah, kenapa Ratna? Ada apa? Lihat itu, indah sekali kan? Wah, pelangi. Aku baru pertama kali melihat pelangi. Tiara, Ratna, kalian sedang apa? Hai Jaya, kami sedang melihat pelangi. Banyak sekali ya warnanya. Ada 7. Warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yah, pelanginya sudah hilang. Sedih sekali. Coba kita dapat melihat pelangi setiap hari. Bisa kok. Kita dapat melihat pelangi kapanpun kita mau. Bagaimana caranya? Bukannya kita harus menunggu hujan terlebih dahulu? Aku pernah membacanya di buku pelajaran. Pelangi muncul karena pembiasan cahaya matahari saat melewati air hujan. Dengan melakukan sebuah eksperimen kecil, untuk meniru proses itu, kita dapat membuat pelangi. Eksperimen? Jaya, kemarin katamu kita akan membuat eksperimen untuk membuat pelangi. Bagaimana caranya? Untuk membuat pelangi kita sendiri, kita membutuhkan ember berisi air. Baik, ayo kita siapkan airnya. Apakah 1 ember saja cukup? Cukup. Aduh! Ratna, kamu nakal sekali. Loh. Kalian hentikan. Kenapa malah jadi bermain air? Tidak kena. Berhenti. Jangan kesini. Aduh. Sudah hentikan. Kita berkumpulkan untuk membuat pelangi. Maafkan kami, Jaya. Maafkan kami, Jaya. Ya sudah, aku maafkan. Apakah kalian masih mau membuat pelangi? Ayo. Ayo. Setelah menyiapkan air, selanjutnya yang kita butuhkan adalah ini. Dengan cermin, memangnya bisa? Bagaimana caranya? Cukup dengan seperti ini. Lihat. Wah, pelangi. Wah, pelangi. Dengan memantulkan cahaya dari cermin melewati air ke arah dinding, kita dapat membuat pelangi kita sendiri. Hebat Jaya, dengan begini kita dapat melihat pelangi setiap hari. Iya betul, kita tidak perlu menunggu hujan lagi. Jaya, aku mau coba juga. Aku juga mau. Boleh, gantian ya. Oke.
Thank you.